Selamat datang di channel Teknik Serabutan. Kali ini akan saya coba untuk cek bass dan treble ya, atau tes suara. Akan saya coba untuk kupas yang namanya amplifier audio Bluetooth model 066 ya. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya. Lalu untuk kelengkapannya, karena ini cari ya di online shop, jadi nanti dapat kabel AUX jack 3,5 mili ya. Lalu dapat juga adaptor 12 volt 2 ampere, lalu dapat ampli serta remote. Akan saya kupas atau review ya untuk amplifier audio Bluetooth model 66 ya. Yang depan ini ada modul LED ya, bertipe digital. Jadi nanti ada monitornya, lalu ada saklar on off, lalu ada back, neck, play dan mode. Lalu ada juga fitur TF card, bisa untuk membaca memori ya, memori terutama micro SD ya. Lalu ada juga AUX, misal mau disambung ke HP langsung itu bisa. Ada juga yang namanya USB, ini untuk pembaca flash disk. Ada juga untuk micro USB ya. Ini amplifier ini bisa dipakai di 3,7 volt sampai 12 volt ya. Jadi misal kalian ada charger HP untuk menyalakan amplifier ini bisa, charger HP ataupun power bank itu juga bisa. Lalu di bagian belakang, di sini ada soket untuk DC 12 volt. Lalu ada kabel ini untuk anten ya, untuk antena. Untuk soket karena bertipe R dan L jadi stereo ya. Untuk yang merah positif, yang hitam negatif. Amplifier audio ini itu di bagian dalam ya, atau mesinnya per speaker itu bisa menghasilkan 3 watt. Jadi total nanti 6 watt. Bisa digunakan juga ya untuk tambahan audio mobil, misal menggunakan aki ataupun untuk di rumah menggunakan adaptor 12 volt. Untuk power bank, lalu cas HP juga bisa. Tes selanjutnya ini akan saya coba ya untuk cek sound ya. Karena sudah versi ataupun sudah ada fungsi Bluetooth-nya, ini akan saya coba untuk cek sound menggunakan Bluetooth. Untuk tes suara, ini akan saya coba gunakan speaker tower atau speaker dinding ya, kanan dan di kiri. Untuk speaker tower per speakernya 15 watt. Akan saya coba juga gunakan yang versi 6 in, yang satunya woofer, yang satunya subwoofer. Kebetulan untuk pengetesan ini dengan impedansi kurang lebih 4 ohm. Jadi nanti untuk amplifier itu ya bisa digunakan untuk ukuran speaker misal 2 in sampai 8 in. Lalu untuk impedansinya bisa menggunakan 4 ohm sampai 8 ohm. Tapi untuk pengetesan ini akan saya kompilasi ya. Penyusunan nanti per speakernya, yang woofer dengan tower paralel, yang subwoofer dengan yang tower juga paralel. Untuk instalasi nanti di soket speaker ya, yang woofer ini saya pasang di bagian kiri ya. Jangan lupa untuk positif dan negatif, lalu untuk yang subwoofer di bagian kanan. Jangan lupa juga untuk, nah ini sudah tersambung. Lalu yang terakhir yaitu supply DC 12 volt ya. Karena untuk versi yang 12 volt itu untuk suaranya lebih clear ya dibandingkan yang menggunakan 5 volt. Untuk fitur di remote ya, atau fungsi, nanti ada equalizer ya, ini yang paling penting ya. Jadi nanti untuk equalizer kurang lebih ada 6 mode. Lalu ada juga mode, jadi perpindahan misal mau Bluetooth, AUX in, FM radio, karena untuk ampli ini fiturnya sudah lengkap juga. Setelah tersambung untuk dicolokkan listrik ya menggunakan adaptor, nanti muncul mode, misal ini untuk mode AUX, lalu ini Bluetooth, yang ini FM radio.
Tapi kali ini akan saya coba untuk mode Bluetooth saja, pengetesan suara. Untuk hasil bass dan treble. Wow, untuk suara bassnya clear juga ya. Lalu untuk treble-nya juga mantap. Ini akan saya coba untuk full mark ya. Untuk full mark 30 ya. Ini akan saya coba untuk mode equalizer. Ini untuk equalizer yang pertama. Yang ini untuk equalizer yang kedua. Lalu yang ini untuk equalizer yang ketiga. Yang ini untuk equalizer yang keempat. Yang ini untuk equalizer yang kelima. Lalu yang ini equalizer yang nol ya, atau normal. Inilah untuk suara vokal ya. Selanjutnya akan saya coba menggunakan flash disk ya untuk audio ya. Seperti apa? Nah, ini dengan lagu yang berbeda ya. Ini akan saya coba untuk pilih equalizer. Akan saya coba untuk lagu yang lain ya, yang lebih soft ya. Nah, akan saya coba untuk lagu yang lebih soft saja ya. Thank you.
Oke, itu tadi ya untuk serangkaian tes ya. Itu tadi untuk hasil suara amplifier audio Bluetooth model 066 ya. Agar lebih clear, kalian nanti bisa main di impedansi 4 sampai 8 ohm ya. Lalu untuk ukuran speaker bebas dan 4 ohm itu juga clear, tapi agar lebih clear lagi bisa menggunakan impedansi 6 atau 8 ohm. Inilah untuk hasil suara bass dan treble audio amplifier Bluetooth model 066.